teman-teman, ini kita lagi nyobain durian kane. Enak banget. Dan kalian lihat yang ini benar-benar enak banget, teman-teman. Bismillah. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini aku mau nyobain buah durian yang ada di Rumah Durian Lombok. Nah, yang ini ada harga dari 5.000-an sampai dengan harga 100.000-an ke atas. Di sini ada beberapa jenis buah durian, dari durian puyuh, durian lokal, durian mentega, durian ketan, sampai kane dan musang king pun ada. Sejenis musang king juga ada kok. Nah, lumayan lengkap ya di sini teman-teman. Nah, yang pertama ini aku mau nyobain buka yang harga termurah dulu. Ini harganya 5.000 aja, namanya durian puyuh. Dan yang harga 5.000 ini non garansi ya teman-teman, karena harganya udah murah banget. Nah, seperti itu buahnya kira-kira. Nah, ini yang di depan aku ini namanya durian kane. Kita coba ya. Ini benar-benar legit. Dan kalian lihat yang ini benar-benar enak banget, teman-teman. Bismillah. Manis, legit. Pokoknya enak banget, teman-teman. Ini dia duriannya, teman-teman. Enak banget. Nah, teman-teman, kalau kalian beli di sini, tenang aja, dapat garansi kok. Kalau kalian buka terus rasanya nggak enak, bisa ditukar ya dengan rasa yang lebih enak. Nah, sekian dulu buat hari ini. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dadah semuanya. Assalamualaikum.